nggak tahu tiba-tiba banyak orang pas itu rubuh rumahnya itunya tiangnya. Kenapa bu? Bawa-bawa makanan, emang makanan dari siapa, Bu? Dari tetangga. Soalnya tadi saya pulang agak lambatan, jadi anak saya ada yang ngasih makan sama tetangga. Tapi memang sering dikasih sama tetangga ya, Bu? Iya. Kalau ini kan cuma ditutupin sama bilik aja ya, Bu. Cuma sebelah sini, ini kenapa dipasang terpal ya, Bu? Ini kan riskan banget, bahaya banget kalau misalnya hujan. Iya. Langsung bisa masuk dari atas itu, Bu. Ya abis gimana emang itu kemampuannya begini? Sudah, Mbak, saya aja yang nyuapin. Ya udah, Bu. Ini saya cuci tangan di mana ya? Oh, di situ di belakang. Biasanya ada ember. Oh, ya udah. Coba saya cari deh. Anak-anak apa enggak? Permisi ya, Bu. Iya. Bawa anak apa enggak tadi ya? Lo. Eh, ada apa, Bu? Bang, ada apa, Bang? Ini, Bu. Ini saya mau narik pintu kok malah copot. Ya, ini gimana, Bu? Bener-bener kayak gini? Iya, kayak gini. Oh, oke. Bu, embernya nggak ada, Bu. Di bawah anak-anak kali ya? Ya. Ada embernya. Tadinya mah ada itu di situ. Daerah ini aja tuh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya udah, dikit aja sih, Bu. Saya enggak usah banyak-banyak. Iya. Buat jarinya aja. Oke. Udah. Ya, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya pengen numpang selonjoran, enggak apa-apa ya, Bu? Ya enggak apa-apa. Kaki saya soalnya masih agak sakit. Cuman ini blok tandanya itu karpetnya kayak gini. Enggak apa-apa, Bu. Kalau itu di kasur enggak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Sini aja ya. Mau ya, Nenya. Maafin ya. Saya duduk di sini, Neng. Gak apa-apa, Bu. Maafin. Yang penting saya bisa selonjoran. Bu. Ya. Itu saya lihat di dalam ada kompor gas kok. Masaknya pakai kompor.
Soalnya kompor gasnya rusak, Bu. Udah lama udah enggak kepake-pake, jadi make ini aja tungku. Berarti masaknya di terbuka kayak gini, Bu? Iya. Kalau hujan gimana? Ya kalau hujan ya apa boleh buat. Pindahin. Ini pakai tabing kalau hujan. Ini Mas lagi masak apa ya, Bu? Ya mau nyayur, sayuran-sayuran yang sisa dagang. Jadi buat makan sehari-hari itu dari sisa-sisa sayur itu. Iya. Melihat kondisinya Putri kan pasti nggak mudah ya buat ibu. Anak orang-orang pada bercanda gurau. Anak saya mah suka di rumah sendirian sama teman-temannya. Nggak diajakin, diasingin. Hati saya tuh sedih. Ini rumah Bapak? Iya, Pak, ini rumah. Gimana ini, Po? Lah, astagfirullahalazim. Kenapa, Pak? Enggak ada tutupnya ini. Hah? Ini enggak ada tutupnya ini. Tutup? Iya. Iya. Oh, maksud Bapak tadinya ada serondonya kemari. Oh, ada tutup ya, Pak, tadinya. Ada asbesnya. Iya. Ini, Po. Ini kenapa ini? Apa? Tadi rumuh. Tadi rumuh. Boleh cerita yuk? Coba. Rumuh tadi, saya pulang dagang. Nggak tahu, tiba-tiba banyak orang. Pas itu rumuh. Rumahnya itunya, tiangnya. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Tiba-tiba. Nah tadi kan kata bapaknya kan tutupannya udah nggak ada. Iya. Kok kesini? Kupikir kok ini rumah pakai terpal. Kupikir ada gersenya lagi. Pas dibuka langsung begini. Iya, maksudnya tadi lihat kan tadi kok ada yang bolong. Itu tuh langsung lembus. Kita bisa lihat dalam rumah. Ini cuma dilapisin sama terpal doang. Cuma terpal doang? Cuma terpal doang. Wah lagi Pak, maaf Pak ya. Hati-hati, ntar ini rumah nih. Gampang Pak. Gampang sih, gampang terap lagi. Wih. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bapak. Ya Allah, ya Robi. Allahu Akbar. Pakunya kurang kencang kali, Pak ya. Nanti saya bantuin lagi, Pak, buat pakunya. Tapi kata ibu kalau misalnya lagi angin kencang emang suka kebuka. Oh, gitu. Ini cuma terpal soalnya ya. Sampai dikasih makan segala. Iya, apa? Cukup nggak buat bapak ibu sekeluarga nanti kalau kita ikut makan. Tapi kita dahuluin dulu bapak ya. Silahkan bapak dulu. Itu kan lama masalah. Tapi nggak apa-apa. Bapak, segini pak. Nah, ini bapak. Tendok. Biasanya kayaknya bakal ngantuk. Pak, Bu, ini berhubung udah malam, terus juga kan kita perjalanannya juga jauh. Dan itu kan tadi hujannya deras, takutnya kan suka banjir di depan sana. Kalau kita nginep di sini, kira-kira Ibu sama Bapak keberatan nggak ya? Nggak keberatan sama sekali. Oh, ya emang keadaannya kayak gini, ya nggak apa-apa, silahkan. Sih nggak apa-apa ya tidur di tikar gitu, nggak masalah sih, Bu. Cuman takutnya biasa Bapak mungkin tidurnya lega sama Rizky, saya sama Ucul tidur takutnya bisa. Nggak jadi masalah. Bapak ya salah, nggak apa-apa. Ya boleh. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Iya.